Oke, baik bosku, untuk langkah yang pertama kita siapkan untuk amisan dalam. Kita pakai ikan gabus ya bosku ya. Kita pakai ukuran 2 jarian ya bosku ya. Kita masukkan ke dalam wadah plastik. Lalu kita tambahkan daun pandan ya bosku ya. Ini kurang lebih 2 jengkal atau 1 helai ya bosku ya. Ini untuk menambah aroma wanginya. Jadi nanti amis wangi ya bosku ya. Oke, kita kucek seperti ini. Ini lanjut kita rebus ya bosku ya, sampai lunak, biar mudah diambil dagingnya. Oke, ikat rapat. Baru kita masukkan dan kita rebus ya bosku ya. Oke, buang anginnya. Ini sudah siap untuk direbus ya bosku ya. Dan ini ikannya sudah kita bersihkan. Tinggal kita masukkan ke manci seperti ini. Hidupkan ya bosku ya. Oke, tinggal kita tunggu sampai si ikan lunak dan kita ambil dagingnya saja. Oke, welcome back to my channel. Selamat datang di KBR 21 channel. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBR 21 channel, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lelah berbagi agar hidup lebih berarti ya bosku. Untuk langkah yang pertama, kita masukkan 1 butir telur ayam, lalu kemudian santan kara. Untuk santan kara kita pakai separuh bungkus atau setara dengan 5-6 sendok makan ya bosku ya. Ikuti resep sampai dengan selesai agar umpan bisa bekerja secara maksimal. Untuk bos-bosku yang baru bergabung, baru menemukan KBR 21 channel, kami ucapkan selamat datang di KBR 21 channel. Kita sama-sama saling belajar, saling berbagi pengalaman. Salam satu hobi, salam hormat selalu dari KBR 21 channel. Oke, untuk sudan kita pakai separuh bungkus ya bosku ya, atau kurang lebih 2-3 sendok makan ya bosku. Oke, jadi untuk pemakaian susu Denko separuh bungkus ya bosku ya, atau setara dengan 3 sendok makan seperti ini ya bosku. Lanjut kita aduk ratakan, pastikan semua bahan dasar kita tercampur secara merata. Baru kita masukkan untuk langkah yang selanjutnya. Jika dirasa video yang kami bagikan bermanfaat, jangan lupa bos-bosku klik like-nya ya bosku, serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar saat KBR 21 channel mengupload video umpan terbaru, bos-bosku tidak ketinggalan. Jadi kalau kita update umpan terbaru, bos-bosku bisa tahu lebih awal ya bosku ya.
Oke, setelah serama dirasa sudah cukup tercampur secara merata, lanjut kita masukkan untuk amisan dalam yang tadi yang sudah kita ambil dagingnya seperti ini ya bosku ya. Ini satu ekor kita pakai semuanya. Pastikan duri-durinya sudah dihilangkan ya bosku ya. Jadi kita cukup ambil daging putihnya saja. Ini kurang lebih di 3 sendok makan ya bosku ya. Oke, jadi untuk amisan ikan gabus ini bisa bos-bosku ganti dengan ikan nila ataupun bisa pakai tongkol juga bisa bosku ya, jika di tempat bos-bosku tidak ada ikan gabus. Oke, lanjut kita aduk ratakan. Pastikan sampai benar-benar lembut dan tercampur secara merata. Santai saja dalam membuat umpan. Jangan lupa berdoa. Semoga umpan yang kita buat bisa lebih berkah ya bosku tentunya. Perlahan saja nikmati prosesnya ya bosku ya. Aduk perlahan. Pastikan sampai selembut mungkin. Untuk umpan ini mau bosku main siang ataupun main malam, siap tempur ya bosku ya. Umpan ini aromanya amis gurih, mantep ya bosku ya. Oke, lanjut untuk pengeras kita pakai jempol keju susu ya bosku ya. Jika di tempat bos-bosku dominan wangi, bisa pakai yang premium, itu juga mantul ya bosku ya. Atau jika lo di tempat bos-bosku yang dominan amis, bisa pakai yang amis spesial, gitu ya bosku ya. Karena kita main di kolam yang sukanya amis gurih, kita main dengan keju susu ya bosku ya, biar lebih mantap, tidak terlalu wangi. Karena apa? Jikalau umpan di kolam tersebut yang main umpan gurih, jikalau kita main dengan umpan wangi, itu kurang dominan ya bosku ya, kurang direspon. Oke, jadi untuk pemakaiannya kita pakai separuh bungkus atau setara dengan 4 sendok makan ya bosku ya. Oke, setelah sudah masuk semuanya untuk bahan pengerasnya, lanjut kita aduk. Pastikan semua bahan tercampur secara merata dan lembut tentunya ya bosku. Dan untuk settingan umpan ini, jika lo bos-bosku main ikan besar, cukup setting umpan persis seperti video yang kami bagikan ya bosku ya. Jadi tidak perlu tambahan amisan luar lagi. Namun jika lo bos-bosku main untuk target ikan 1 kg 2, 3, 4 ataupun bahkan 5, 6, bos-bosku wajib suntik dengan amisan Deho ya bosku ya, agar umpan lebih cepat respon, biar lebih galak lagi ya bosku ya. Jadi main dua amisan, amisan dalam dan juga amisan luar. Baik ya bosku, setelah semua dirasa sudah cukup, lanjut kita masukkan ke dalam wadah plastik seperti ini. Umpan ini siap untuk kita kukus ya bosku ya, ataupun kita rebus. Nanti kita rebus saja bosku ya, karena sudah kita masukkan ke dalam wadah plastik, jadi aman ya bosku ya. Umpan ini sudah selesai untuk settingan. Nanti bos-bosku tinggal tambahkan saja dengan kroto. Dan untuk pengeras, bos-bosku bisa pakai target. Untuk perangsang target bebas ya bosku ya, bisa pakai satu bungkus atau bahkan sampai dua bungkus tidak masalah.
Jadi untuk settingan mudah harus seperti itu bosku ya. Jadi jika bos-bosku main ikan besar cukup seperti ini saja. Jika bos-bosku bikinnya kelembekan, bisa ditambahkan dengan pengeras target. Namun jika bos-bosku main ikan rame, sekilo 2, 3, 4, 5, sampai 6, wajib pakai suntikan dehu ataupun sandal ya bosku ya. Atau bisa juga pakai amisan udang yang sudah jadi, itu juga bisa. Jadi silahkan sesuaikan dengan ikan targetnya bosku ya. Beda kolam, beda settingan, jadi sesuaikan saja. Jika lo di tempat bos-bosku yang main umpan wangi, bisa pakai bahan yang wangi. Jika lo di tempat bos-bosku main gurih, kuatkan yang gurihnya bosku ya. Oke, ingat buang anginnya bosku ya. Umpan ini bisa ditambahkan dengan daun pandan juga bisa ya bosku ya. Namun kali ini kita tidak pakai. Karena apa? Karena di ikan gabusnya tadi sudah kita pakaikan daun pandan. Oke, umpan sudah jadi ya bosku, sudah siap untuk direbus. Untuk perebusan 15 menit sudah matang ya bosku ya, sudah mantap. Dan untuk ikatan usahakan pastikan rapat ya bosku ya. Jadi saat nanti direbus itu air tidak masuk ya bosku ya, jadi aman. Jadi mau direbus ataupun dikukus, air tidak akan masuk ya bosku ya, jadi aman. Oke, umpan siap direbus. Nanti setelah matang, bos-bosku tinggal tambahkan untuk dehu dan juga kruto. Dan untuk pengeras bisa pakai target atau bisa pakai dengan paikin kering ya bosku ya, paikin yang kering, yang bubuk ya bosku ya. Untuk settingan dan juga pemakaian pengeras itu bebas, usahakan buat umpan lembut, usahakan jangan keras ya bosku ya. Jadi semakin lembut semakin bagus. Dan ini umpan sudah matang ya bosku ya, sudah kita rebus 15 menit seperti ini. Ini sudah mengembang, sudah bagus, sudah mengembung bagus bosku ya. Ini sudah jos, sudah mantap ini bosku ya. Jadi usahakan setiap 5 menit sekali bos-bosku balik, itu tujuan supaya matang secara merata.